Nah, ini lor ya. Ini saya berada di Gunung Wilis. Jadi saya ini lewat jalur wilayah Desa Ngliman, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Jadi saya ini penelusuran ke air terjun Singokromo. Ini namanya air terjun Singokromo yang berada di Gunung Wilis. Ini tempatnya sangat indah sekali. Di sini batu-batunya juga sangat besar-besar sekali. Batu-batu kebo ya ini ya. Wow, sangat indah sekali. Jadi saya ini ngerekam sekitar jam 4 sore. Oh, seperti itu. Itu gembrowocok sekali. Coba kita akan ke sana ya. Nah. Oh, ini saya bersama Mbak Rispa. Oh, ini Mbak Rispa. Ini sama-sama nyoteng ya. Ini sore-sore ya ini ya. Sekitar jam 4 sorean ya. Ini tempat yang sangat indah sekali. Ya, wadem seperti di dalam kulkas. Ya, di sini ada batu-batu jomplang. Tapi batunya itu ya, sak gerdu-gerdu. Batunya sangat besar-besar. Kita akan menuju ke sana. Di sana tempatnya indah sekali. Jadi di sini tuh cocoknya itu dibuat pacaran. Karena tempatnya itu adem, dingin, seperti masuk kulkas, pintu dua. Wow. Jadi kalau jalan ke sini itu hati-hati ya. Ini soalnya lownya sekali. Oh, tadi saya itu lewat jalur sana. Nah, lewat jalur sana. Ini saya akan mendekat. Wow, sangat indah sekali. Wih, wadem ya. Ini suatu keajaiban alam yang berada di Indonesia Raya Merdeka. Seperti ini airnya. Tol, kita akan mendekat. Wih, wadem kayak mlebu kulkas gitu dua. Wih. Jadi seperti ini bawahnya ya. Wow. Airnya biru. Terus di sini ada sebuah sesajen. Ini saya penasaran akan melihatnya ini. Ini ada sesajennya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesajen di sini. Oh. Soalnya ini tempat ritual. Dingin sekali, saya tempatnya berada di bawahnya ini. Wow, airnya seperti ini. Dowel. Medeni wong. Wow, berkabut. Ini berkabut ini. Seperti ini. Ini saya berada di bawahnya ini.
Jadi air terjun Singokromo ini tepatnya berada di Gunung Wilis. Yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seperti ini. Terus di bawah itu ada teman saya. Tuh di situ. Ada Mbak Rispa di situ. Tuh itu teman saya ya, berada di situ ya. Coteng-cotengan ini. Ini tempatnya sangat luar biasa. Ini saya perlihatkan yang sebelah sini ya. Jadi yang sebelah sini tuh ada toilet, ada tempat untuk cangkruan di sini tuh. Oh, ini tempat cangkruan ya. Oh, jadi tepatnya ini saya berada di wilayah Desa Ngeliman, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Ini ada air yang melantir. Tadi saya itu lewat sana ya. Jalurnya Medeni Wong lewat sana. Indah sekali. Airnya gembrowijik sekali. Ini kamera saya agak blur karena kena air kabut. Terjun Singokromo. Teman saya berada di sana itu. Kalau sudah kita akan naik ya. Kita akan naik. Ya, sandal kemang dok di ya, sandal. Oh, ini sandal kuno kene. Tak boleh iya. Ini saya mengambil sandal. Kita akan naik karena ini waktunya sudah sore. Ini ada air terjun kemericik di sini.